kangkung merupakan sayuran yang mudah untuk kita tanam. Kali ini kita akan menanam kangkung dalam satu kali tanam bisa dua kali panen. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita membuat media tanamnya. Media tanam sendiri berupa campuran dari tanah, kompos, sekam mentah, dan juga arang sekam dengan perbandingan 2:1:1:1. Maksudnya adalah 2 takaran untuk tanah, 1 takaran untuk kompos, 1 takaran untuk sekam mentah, dan juga 1 takaran untuk arang sekam. Setelah media tercampur, kita isikan media tanam ke dalam wadah. Untuk wadah, teman-teman bisa menggunakan pot, polybag, atau galon bekas yang dipotong seperti ini. Lalu kita basahi media tanam sampai benar-benar basah. Setelah basah, kita ambil benih kangkungnya. Benih kangkung sendiri bisa kita dapatkan di toko pertanian atau bisa juga online shop. Setelah benih dibuka, kita ambil secukupnya, kemudian kita tabur di atas media tanam yang sudah basah. Usahakan juga saat menabur benih, teman-teman bisa memberikan jarak agar saat tumbuh nanti bisa maksimal, batangnya tidak kecil karena berhimpitan. Setelah itu, kita bisa tutup kembali benih kangkung dengan sisa media tanam tadi secara tipis-tipis saja kita tabur, kemudian kita siram. Selanjutnya kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari agar tidak terjadi etiolasi atau pertumbuhan yang tidak normal. Jika kekurangan sinar matahari, maka tanaman akan kurus, batangnya akan memanjang, dan daunnya kecil atau jarang. 3 hari setelah tanam, benih-benih sudah mulai berkecambah. Jika kita rasa media sudah kering, kita bisa menyiramnya ya, atau membasahinya dengan menggunakan air biasa. Setelah tanam sudah tampak daun lembaga atau daun pertamanya, kita juga bisa bantu pertumbuhannya dengan memberikannya pupuk supaya cepat mengeluarkan tunas dan daunnya nanti tidak menjadi kuning. Dan untuk pupuk sendiri bisa menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan takaran 1 sendok pupuk NPK kita larutkan ke dalam 5 liter air. Kemudian digunakan untuk menyiram 4 atau 5 hari sekali. Jika teman-teman mempunyai pupuk lain seperti urea atau KNO, bisa digunakan dengan takaran yang sama. 15 hari setelah tanam sudah sangat rimbun. Dan untuk penyiraman 2 kali sehari. Kalau cuaca panas terik, media bisa cepat kering. Penyiraman bisa 3 kali sehari. Jika teman-teman mempunyai bekas air cucian beras, bisa kita manfaatkan untuk penyiraman juga sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. 25 hari setelah tanam, sudah tampak sangat rimbun dan tinggi, terlihat tegak dan segar. Batangnya pun juga terlihat gemuk. Seperti ini sudah bisa kita panen ya. Bisa kita panen saat berusia 25-30 harian karena rasanya masih sangat renyah jika dimasak. Saatnya kita panen ya teman-teman. Untuk memanen kita bisa gunakan pisau atau gunting. Dan agar bisa tumbuh lagi, kita potong di atas daun lembaga atau daun pertama. Nanti akan tumbuh tunas baru. Terlihat sangat segar dan gemuk-gemuk ya. Nah, lumayan ya, kita bisa tanam sendiri di rumah dengan sangat mudah. Dan hasilnya bisa kita masak sendiri, juga bisa kita bagi ke tetangga. Satu hari atau 6 hari dari kita panen pertama sudah tumbuh tunas-tunas baru. Nah, dari satu batang bisa tumbuh 2 tunas.
kita pupuk lagi supaya daun tidak menguning. Kita beri pupuk dengan takaran yang sama ya, seperti hari kemarin-kemarin. 1 sendok makan pupuk NPK kita larutkan ke 5 liter air dan kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Satu hari atau setelah 16 hari dari panen pertama, terlihat sangat rimbun sekali ya ini. Batangnya pun juga kokoh. Lima hari setelah tanam atau 20 hari dari kita panen pertama kemarin, terlihat sangat rimbun sekali ya. Daunnya pun juga tampak lebar-lebar. Dan kita bisa panen untuk yang kedua kali. Untuk batangnya ada yang besar juga ada yang kecil ya, karena sangat berhimpitan atau berdesakan. Kita lihat nanti apakah panen kali ini bisa lebih banyak dari yang pertama kemarin. Kasih saran dong teman-teman, selain ditumis, kangkung bisa dimasak apa saja ya. Hehehe. Hehehe, tambah wadah lagi. Sangat lumayan ya teman-teman. Dalam satu kali tanam bisa 2 kali panen. Alhamdulillah ya, di panen kedua ini bisa lebih banyak dari panen pertama kemarin. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali.